Selamat datang di channel Babu Bubi. Di sini banyak permainan seru loh. Kali ini bisakah kamu menebak bendera negara dari abjad A sampai Z, edisi yang kedua? Nah, kalau kamu sudah siap, tolong bantu channel ini dengan subscribe dulu ya. Ayo kita mulai. Negara yang pertama. Tebak bendera negara ini. Berwarna hijau, putih, emblemnya sudah jelas ya. Ada bulan sabit dan bintang berwarna merah. Aku kasih kamu 10 detik dari sekarang. Oke, jawabannya adalah Aljazair. Gimana, apa kamu benar menjawabnya? Masih semangat ya, ini baru pemanasan aja. Negara yang kedua. Tebak bendera negara ini, berwarna hitam, kuning, dan merah. Wah, kalau aku kayaknya nggak tahu deh ini jawabannya apa. Gimana dengan kamu? Wah, ternyata jawabannya adalah Belgia, yang mirip sama bendera negara Jerman itu. Oke, lanjut lagi. Negara yang ketiga. Tebak bendera negara ini. Mulai dari huruf C, ada bintang besar, ada bintang kecil berjumlah 3 buah. Kira-kira apa kamu sudah tahu jawabannya? Yeay, jawabannya adalah negara Cina. Ternyata bintang kecilnya itu jumlahnya ada 4 ya. Negara yang keempat. Tebak bendera negara ini. Mulai dari huruf D, mayoritas berwarna hijau, emblemnya ada lingkaran berwarna merah dan bintang hijau. Ayo apa? Yeay, jawabannya adalah Dominika ya. Tadi emblemnya nggak gitu kelihatan jelas. Lanjut lagi. Negara yang kelima. Tebak bendera negara ini. Mulai dari huruf E, ada warna hijau, kuning, dan merah. Ada lingkaran biru dan bintang berwarna kuning. Oke, jawabannya adalah negara Ethiopia. Kalau yang ini sudah cukup jelas ya. Dari A sampai E, 5 negara, aku salah di Belgia sama Dominika tadi. Kamu gimana? Negara yang keenam. Tebak bendera negara ini. Mulai dari huruf F, ada birunya sama ada putihnya nih. Hayo, kira-kira apa kamu sudah tahu jawabannya? Yeay, jawabannya adalah bendera negara Finlandia ya, yang ada plus birunya dan sisanya backgroundnya putih. Negara yang ketujuh. Tebak bendera negara ini. Mulai dari huruf G, ada hijau, putih, kuning, hitam, dan merah. Kira-kira bendera negara apa ya? Yeay, jawabannya adalah bendera negara Guyana. Gimana, apa kamu berhasil menjawabnya? Negara yang kedelapan. Tebak bendera negara ini. Mulai dari huruf H, ada warna merah, putih, sama hijau. Kayaknya kalau aku nggak tahu jawabannya nih. Ternyata jawabannya Hungaria, teman-teman. Oke, aku baru tahu nih. Gimana dengan kamu? Lanjut lagi ya. Negara yang kesembilan. Tebak bendera negara ini. Mulai dari huruf I,
ada merah dan putih. Kamu pasti udah tahu jawabannya. Yeay, jawabannya adalah Indonesia ya, bendera negeri kita tercinta. Kalau ini sih kita pada tahu semua ya. Negara yang ke-10. Tebak bendera negara ini. Mulai dari huruf J, mirip banget sama bendera negara Belgia. Ini yang tadi aku bilang tuh. Hayo, negara apa ini? Nah, tuh kan benar negara Jerman yang mirip sama bendera negara Belgia. Kamu benar gak jawabnya? Nah, dari A sampai J, 10 negara, aku salah 3. Belgia, Hungaria, dan Dominika. Negara yang ke-11. Tebak bendera negara ini. Mulai dari huruf K, ada merah, matahari, dan sepertinya lautan ya. Hayo, bendera negara apa ini? Yeay, jawabannya adalah bendera negara Kiribati. Gimana, apakah kamu berhasil menebak jawabannya? Negara yang ke-12. Tebak bendera negara ini. Merah, putih, sama biru muda. Ini kembarannya bendera negara Belanda, teman-teman. Hayo, bendera apa? Oke, jawabannya adalah bendera negara Luksemburg. Ini kembarannya bendera negara Belanda, teman-teman. Negara yang ke-13. Tebak bendera negara ini. Wah, kalau yang ini harusnya udah pada tahu semua nih, karena ini bendera negara tetangga kita. Ayo apa? Oke, jawabannya adalah bendera negara Malaysia ya, bukan Myanmar. Kita lanjut lagi. Negara yang ke-14. Tebak bendera negara ini. Hijau, putih, hijau. Aku juga nggak tahu nih jawabannya. Kira-kira apa kamu tahu jawabannya? Ternyata jawabannya adalah Nigeria. Aku selalu lupa nih bendera Nigeria. Oke, lanjut lagi. Negara yang ke-15. Tebak bendera negara ini. Dari O mulainya, ini negara satu-satunya dengan huruf O awalnya. Hayo, bendera negara apa? Yeay, jawabannya adalah bendera negara Oman. Satu-satunya negara dengan O adalah Oman. Nah, dari A sampai O, 15 negara, aku salah 4. Hungaria, Dominika, Belgia, dan Nigeria. Negara yang ke-16. Tebak bendera negara ini. Mulai dari huruf P, sepertinya ada merah, putih, merah, dan sudah ada emblemnya ya, kelihatan jelas. Yeay, jawabannya adalah bendera negara Peru. Gimana, apakah kamu berhasil menjawabnya? Negara ke-17. Tebak bendera negara ini. Nah, ini juga satu-satunya negara dengan huruf awalnya Q. Hayo, kira-kira kamu sudah tahu belum jawabannya? Jawabannya adalah bendera negara Qatar. Gimana, apa kamu berhasil menjawab? Negara ke-18.
tebak bendera negara ini. Mulai dari huruf R, ada biru, kuning, hijau. Aku nggak tahu ini jawabannya apa. Kalau kamu gimana? Wah, ternyata bendera negara Rwanda ya teman-teman. Gimana, apa kamu berhasil menebaknya? Negara ke-19. Tebak bendera negara ini. Wah, bentuknya unik ya. Ada S, ada kuning, merah, putih, dan hijau nih. Ayo apa? Wow, jawabannya ternyata negara Seychelles. Susah banget ya nama negaranya. Negara yang ke-20. Tebak bendera negara ini. Mulai dari huruf T, ada warna merah, lingkaran putih, bulan sabit, dan bintang. Hayo, negara apa? Oke, jawabannya adalah bendera negara Tunisia. Gimana, kamu berhasil ketebak? Nah, dari total 20 A sampai T, aku salah 5 ya. Hungaria, Dominika, Belgia, Nigeria, dan Rwanda. Negara ke-21. Tebak bendera negara ini. Mulai dari huruf U, ada biru sama kuning. Ini tetangganya Rusia nih. Ayo apa? Oke, jawabannya adalah Ukraine. Gimana, berhasil kejawab gak? Lanjut lagi ya. Negara ke-22. Tebak bendera negara ini. Mulai dari huruf V, sepertinya ada bintang kuningnya nih, dan didominasi warna merah. Oke, jawabannya adalah bendera negara Vietnam. Kalau yang ini sih sudah kelihatan jelas ya. Negara yang ke-23. Tebak bendera negara ini. Mulai dari huruf W, sepertinya ada naga, lalu ada warna putih dan hijau. Hayo, aku kasih kamu 10 detik lagi. Jawabannya adalah Wales. Kalau ini sudah cukup kelihatan jelas juga ya teman-teman. Bendera yang ke-24. Tebak bendera negara ini. Mulai dari huruf Y, lalu ada garis-garis nih. Warna biru sama putih. Nah, bendera negara apa nih? Yeay, jawabannya adalah bendera negara Yunani ya. Gimana, apakah kamu berhasil ketebak jawabannya? Negara yang terakhir. Tebak bendera negara ini. Mulai dari huruf Z, sepertinya ini sih bendera yang ada di benua Afrika nih. Hayo, negara apa? Oke, jawabannya adalah bendera negara Zimbabwe. Apa kamu benar menjawabnya? Dari A sampai Z, 25 abjad aku salah 6 nih. Ada Hungaria, Dominika, Belgia, Nigeria, Rwanda, dan Ukraine. Gimana dengan kamu? Share di komen ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk cek video-video menarik lainnya di channel Babu Bubi. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.